Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dok. Bisa terdengar suara saya? Selamat malam, bisa. Terdengar bisa, ya, bisa. Okay, thank you, dok Putra, dan yang sudah menjawab, Dr. Sekondi Agustin. Wow. Okay, selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat bergabung kembali di acara Dr. B The Vet Show, podcast number 10, yang pada malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari salah seorang pemateri kita. Ini sudah seru banget, membahas tentang ragam kasus pada sugar glider, bagaimana teknik diagnosanya, dan juga bagaimana terapinya. Baik, sebelumnya nih saya sapa dulu, ini banyak ternyata yang datang, yang mendaftarkan di podcast Dr. B, ada dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh, NTT, Lampung, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur pasti, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, wow, hampir se-Indonesia ini, terima kasih banyak. Buat rekan-rekan kolega yang belum subscribe YouTube channelnya Dr. B, jangan lupa ya, cari Dr. B The Vet Show, supaya kita makin semangat untuk menyelenggarakan podcast-podcast ke depan. Baik, sebelum kita mulai, ini ternyata ada juga adik-adik mahasiswa, adik-adik kelas yang masih semangat, ya, mau ikutan bersama kita hari ini, malam hari ini. Semoga mereka juga dengan kesemangatnya itu bisa menambah ilmu pengetahuan mereka sebelum terjun ke lapangan. Baik, sebelumnya saya panggil dulu Dr. Hewan Mega Halina Jua MVET. Dok Mega. Ya. 2, 1. Halo. Ya. Selamat malam, dok. Selamat malam. Piye kabare? Alhamdulillah, wapik. Wapi, wapinya tenang ya. Ini keren nih bahasanya. Gimana legit gitu ya? Kalau kita lihat tadi. Mencok soro ya. Nah, itu ngalang-ngalang Bu Tejo. Ya. Oke, sebelumnya ada satu yang unik nih kalau kita googling dari Sugi Mom, itu awalnya saya ngira itu Sugi itu anaknya Dr. Mega. Jadi kan biasanya gitu Sugi Mom, maminya Sugi. Ternyata ini mampunya Sugi, sugar glider gitu ya. Dan kalau kita dulu itu pasti yang keluar biasanya Dr. Mega, Sugi Mam Surabaya. Wow, ini gimana ceritanya bisa mau fokus ke sugar glider, dok? Kalau boleh kita cerita dulu. Awalnya itu masih kuliah. Jadi masih kuliah itu nggak sengaja waktu dikasih sama temen, dikasih anaknya sugar glider itu. Ini lucu ya, binatang apa ini? Akhirnya pelihara waktu kuliah, terus seneng kan, akhirnya ikut komunitas, terus abis itu mendalami juga. Awalnya dari situ sih sebenarnya. Terus sampai mau memperdalam gitu, sampai akhirnya menjadi rujukan, atau mungkin malah national reference gitu ya untuk kasus-kasus sugar glider. Aduh. Ya awalnya memang suka sih awalnya, terus akhirnya dari piara cuma satu, jadi dua, jadi sampai akhirnya sekarang kurang lebih ada 15 ekor di rumah. Oh, piarannya sendiri aja udah 15 ekor ya. Karena suka itu tadi, akhirnya belajar, terus sambil learning by doing lah istilahnya. Terus kok ya buka klinik itu, jadi sampai sekarang itu pasienku 80% isinya sugar glider semua. Itu dari Surabaya doang? Enggak, ada yang dari sekitar Surabaya juga sih. Ada dari Mojokerto, Malang, Sidoarjo, Gresik itu. Paling jauh dari mana? Paling jauh dari Mojokerto Malang sih kayaknya. Mojokerto Malang. Yang belain ke sini. Oke. Siap, terima kasih dok. Ini kita siap-siap untuk mendengar presentasi dari Dr. Mega. Langsung dari share screen-nya Dr. Mega ya. Oke. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan bahwa podcast ke-10 Dr. Bide Fecho ini disponsori oleh MK Vet, Friend of Vets and Pets. Dan juga disponsori oleh Binologi dan Ancok Vet. Oke. Dan sebelumnya nanti Dr. Mega, kita kan dari MKVET ini sponsor kita telah menyediakan satu buah door prize berupa scrub suit dan juga satu buah buku tentang obat-obatan pada hewan eksotik ini dari Binologi. Jadi nanti Dr. Mega bisa tolong membantu pada saat sesi diskusi nanti yang dilit oleh Dr. Dermawan Saputra untuk menentukan dua orang pemenang ya terbaik. Yang juara satunya dapat scrub, yang juara duanya bisa dapat buku.
Okay, dan juga nanti buat Dr. Mega, persembahan khusus dari MK Fed akan dikirimkan scrub suit-nya juga sebagai pemateri. Terima kasih MK Fed. Terima kasih. Ini juga ada nih di sini nih, namanya Dr. Hewan Muntofiah. Dr. Mun, ini karena masih perdana, tadi sempat tanya di chat WhatsApp saya, masih agak sulitan untuk menyalakan ininya, sound-nya. Baik, Dr. Mega, for the next 30 minutes presentation and the next 30 minutes for discussion, pengenalan kasus pada sugar glider, teknik diagnosa dan pengobatannya, Dr. Hewan Mega Hari Najwa Evet, Sugimam, The Time Is Yours. Mantap dok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kolega-kolega semuanya. Terima kasih pada Dr. B, MK Fed yang telah mensupport acara ini. Di malam ini saya mau sharing tentang ragam kasus pada sugar glider, teknik diagnosa, dan pengobatannya. Nah, pertama kita kenalan dulu nih jenis-jenis sugar glider. Itu beda warna aja sih. Kalau yang umum itu yang classic gray yang di kiri atas, itu yang paling banyak ditemui. Terus ada white face, geodesic, cremino, mosaic, white gift, platinum, albino. Macam-macam sih sekarang, ada yang head-head sama yang post-head gitu. Udah banyak soalnya breeder-breeder yang ngembangin juga. Dok, boleh tanya ya? Dok. Mm-mm. Itu yang paling mahal yang mana? Kalau sekarang sih albino masih mahal. Albino, cremino mahal. Mahalnya tuh berapa? Aduh, pas nggak tahu. Dulu awal-awal itu bisa belasan juta, awal-awal belasan berapa juta tahun yang lalu itu. Wow. Ya, sekarang udah mulai turun sih. Oke. Okay. Yang classic gray yang paling murah. Terus, dan ini untuk rentang hidupnya, kalau di alam liar, 4-5 tahun, cuma ada yang tercatat sampai 9 tahun. Penangkaran 12-14 tahun. Berat badan yang jantan sama yang betina, lebih besar yang jantan rata-rata. Tapi kita juga lihat dari body scoring condition-nya juga, jadi kayak anjing, kayak kucing. Kadang kelihatannya beratnya kok biasa aja gitu, masuk rentang normal. Tapi karena dia bentuk tulangnya agak kecil, agak pendek, jadinya gendut, jadinya obesitas. Cuman belum ada patokan yang pasti buat body condition scoring buat SK sini. Terus panjangnya kurang lebih seperti itu, suhu tubuhnya 36 derajat, di jantung, frekuensi nafas. Kemudian kematangan seksualnya sekitar 7-10 bulan. Ada yang sebelum 7 bulan sudah menunjukkan tanda-tanda kematangan seksual juga ada. Terus masa kehamilannya singkat, cuma 16 hari. Jumlah anaknya sekitar 1-2, rata-rata 2 kebanyakan. Terus usia sapinya sekitar 70 hari. Terus dia nanti bisa disapi sekitar 1-1,5 bulan. Nah, kalau perbedaan yang jantan sama yang betina, kalau yang jantan itu kalau dia sudah masuk usia dewasa, dia kepalanya botak, kayak yang di gambar itu. Jadi kadang-kadang ada owner yang, dia tuh, dok, SG saya bulunya rontok, ini nggak apa-apa. Dilihat dulu kelaminnya, kalau jantan nggak apa-apa, itu normal, memang kayak gitu dia. Terus, dia ada kelenjar bau di dahi, di dada, dan di kelenjar analnya. Ini baunya beda banget, jadi kadang ada owner yang, kok SG ku bau banget ya, udah dimandiin, tetap bau. Ya memang seperti itu, jadi kita nggak bisa ngilangin bau khasnya si SG ini. Terus bentuk penisnya, dia fork itu ada 2, karena dia menyesuaikan kalau betina, nah ini betina, kalau betina dia punya 2 uterus dan 2 vagina. Mungkin sama Allah diciptakan seperti itu ya, jadi penisnya ada 2 gitu buat kalau pas kawin. Terus kemudian puting susunya itu di dalam kantung ada 4. Di ini ada kantungnya, kelihatan ya bolong ya. Jelas kan gambarnya ya? Jelas. Bedanya jantan sama betina. Terus mereka ini nocturnal, arboreal, dan bisa gliding sampai 50 meter kalau di alamnya. Cuma kalau yang di penangkaran, jarang yang bisa gliding sebenarnya. Karena kan dipelihara, mereka hidupnya enak gitu ya, terus gendut, itu kebanyakan nggak bisa gliding, paling 1 meter, 2 meter gitu udah maksimal. Dan mereka itu hewan koloni, jadi tidak disarankan untuk melihara cuma 1 ekor aja, kecuali kalau misalkan ownernya itu mau menyediakan waktu sehari minimal 2 jam lah buat ngajak main. Soalnya SG itu kalau misalkan dibiarkan sendiri, banyak yang stres, terus kemudian sakit. Dia monogami nggak, dok?
Kenapa? Monogami enggak? Enggak. Enggak. Terus handling dan restrain, kurang lebih kalau biar enggak digigit, kan banyak SK yang galak-galak gitu ya kalau punya owner. Megangnya itu pakai handuk atau pakai kantong yang buat tidurnya, bisa minta tolong ownernya mungkin kalau pas enggak ada asisten. Terus kalau biar apa, si SK ini kan giginya yang depan, dua di atas sama dua di bawah, itu kan tajam banget tuh lumayan. Nah, jempol kita ditaruh di dagunya sini. Nah, kalau ditaruh di dagu sini, terus agak diangkat gitu, supaya dia nggak gigit. Karena kalau gigit, ya lumayan celut-celut sedikit lah. Nggak apa-apa. Gitu. Terus lokasi injeksi, bisa pakai subkutan seperti biasa, terus di quadriceps, atau IV, kalau nemu yang kecil. Sebenarnya susah, kalau IV saya nyoba juga nggak bisa-bisa, karena nggak nemu juga saking kecilnya dia. Jadi kebanyakan quadriceps aja udah cukup. Bisa. Saya biasanya pakai yang 27G kalau mau suntik yang paling kecil. Kemudian ini kasus yang sering ditemui. Nah, ini yang paling banyak. Yang paling banyak sih trauma karena dia bertengkar dengan SK atau hewan lain. Itu kan kadang orang itu pelihara satu kandang itu banyak. Nah, kalau disarankan sih pelihara dalam satu kandang itu jantannya satu aja, betina banyak itu enggak apa-apa. Karena kalau misalkan ada jantan lebih dari satu, kebanyakan mereka pasti bertengkar kalau pas musim-musim kawin gitu, karena dia itu kan teritorial sebenarnya yang jantan itu. Terus patah tulang juga suka sering, terus kuku tersangkut di pouch. Nah ini kan kalau kan biasanya pakai kayak kantung tidurnya yang lucu-lucu itu. Nah kukunya nggak dipotongin kadang-kadang, terus nyangkut, tapi ownernya nggak tahu, tiba-tiba 2-3 hari kok nggak pernah kelihatan, makanannya utuh, ternyata udah nyangkut, udah apa namanya, kadang sampai kelilit-kelilit benang gitu, sampai nekrosis. Terus sugar glider juga bisa di free room, jadi dilepas gitu di ruangan. Nah, tapi kita harus awasin juga tuh kalau pas dia dilepas gitu kan, karena dia kecil ya, takutnya ketindihan apa, kejatuhan apa, itu sering banget kejadian. Lah, kemarin ini ada yang lucu, jadi apa, ada pasien datang nangis-nangis gitu ke saya. Dok, ini tolong sugar glider saya loh, ini kenapa? Nggak sengaja saya dudukin, dok. Waduh. Ini beneran, gak sengaja saya dudukin waktu di free room, dok, sempat gak nafas, sekarang itu saya pencet-pencet nafas lagi. Ada yang kayak gitu. Jadi benar-benar harus diawasi memang kalau pas lepas, apalagi kalau sugar glider-nya itu udah bener-bener jinak, udah bener-bener bonding, gak ada suaranya, gak ada apa-apa, tahu-tahu didudukin kayak gitu. Terus karena banyak luka atau kukunya nyangkut atau gimana, akhirnya banyak yang abses juga. Nah, kalau ini pasien saya ini dia kena KDRT. Jadi kalau jantan ngawin si betina itu mirip-mirip kucing gitu. Jadi kadang punggungnya digigit. Nah, kalau gigitnya terlalu biasanya bolong gini. Nah, ini juga perlu diperhatiin soalnya kadang ada jantan yang memang karakternya agak-agak ganas gitu kalau kawin. Jadi sekali dia kawin, betinanya pasti luka kayak gitu. Terus besok dikawinin lagi, gitu lagi. Dikawin lagi, gitu lagi. Jadi karakter SG itu memang beda-beda sih, ada yang buas, ada yang biasa aja kalau kawin. Nah, kalau udah kayak gini, ya dijahit, dijahit seperti biasa, kayak kita jahit buka pada umumnya aja. Terus, nah ini yang saya ceritain tadi, nyangkut di pouch tidurnya, jadi ownernya nggak tahu kok tiba-tiba sering kok nggak keluar dari kandangnya, lama, nggak diajak main, makanannya utuh, tahu-tahu udah kayak gini. Udah sampai item ini, nah ini harus diamputasi kalau udah kayak gini, nggak bisa diselamatin. Nah, ini obesitas dia, terus berantem juga, jadi ada luka di tangan, di kaki, sama di daerah sini. Nah, kalau sugar glider itu bisa kita pakein kolar sebenarnya, supaya dia nggak gigit-gigit lukanya. Tapi biasanya kalau SK yang obesitas kayak gini, apa yang mau dikolarin gitu ya, nggak bisa nyangkut gitu di lehernya. Akhirnya ya sudahlah, kita rawat sebisanya, dibungkus-bungkus, pokoknya nggak digigit sama dia. Kalau ini dia karena kandangnya kotor, jadi kandangnya itu jarang dibersihin kayak sama ownernya, kukunya panjang, garuk-garuk, abses lah itu di hidung sama di dekat mata sini. Banyak SK-SK yang kayak gini. Nah, ini juga sama. Jadi dia kadang kan kalau
SK itu suka bersihin diri sendiri, bersihin dirinya sendiri, grooming itu kan jilat-jilat, terus dia juga garuk-garuk kayak kucing gitu loh bentuknya, garuk-garuk. Nah, kalau pas kukunya tajam, kandangnya kotor, otomatis bakteri masuk, jadinya abses. Ini kasihan ini sampai matanya, tadinya itu matanya infeksi. Terus saya tawarkan ownernya buat enukleasi, katanya kasihan dok, biarin aja, akhirnya meletus-meletus sendiri. Jadinya kayak gini sampai ke rahang-rahangnya. Ini udah agak kempes ini, tadinya sampai rahangnya gede banget. Terus matanya meletus-meletus sendiri karena nggak dienukleasi. Nah, terus kalau gabungannya trauma tadi itu self-mutilation. Self-mutilation itu, jadi SK itu dia punya kecenderungan buat mutilasi diri sendiri. Sebenarnya ini sih yang bikin dokter hewan itu pusing. Karena kita benerin luka yang di tangan udah sembuh, ganti kakinya. Kaki sembuh, ganti apanya. Karena dia kalau ngerasa ada yang nggak enak sama badannya dia, atau dia ngerasa stres, pasti dia tuh over-grooming, terus kulitnya itu dikunyah-kunyah sendiri, terus dia berusaha mutilasi bagian yang luka itu. Jadi kita tuh yang penting itu sebenarnya, yang penting itu sebenarnya itu anamnesa sama observasinya tuh menyeluruh. Kenapa sih kok dia kayaknya mutilasi gitu? Apa ada yang sakit di badannya atau ada yang bikin dia stres? Soalnya kalau satu SG sudah pernah ngerasain enaknya mutilasi terus, itu dia kayak gitu seumur hidup. Jadi sekalinya dia nggak enak lagi kayak gitu lagi, nggak enak lagi kayak gitu lagi. Sampai. Dok, Kalau ini ada kaitannya sama masalah hormonal nggak? Kalau hormonal biasanya karena stres juga sih, kadang ada yang jantan dia nggak pengen kawin tapi nggak ada pasangannya, mutilasi penisnya sendiri itu ada kayak gitu. Jadi behaviornya juga. Iya, pokoknya udah kalau kelihatan ada pasien yang dia mutilasi di awal, ownernya diingat-ingat ini tolong diawasin terus, soalnya kalau udah mulai mutilasi gini terus dia nggak berhenti, sekalinya dia nggak enak sedikit mutilasi lagi. Jadi terus gitu setiap bulan dokter ke dokter, datang ke dokter terus gitu ya, gimana ya? Nah ini salah satu contohnya. Ini dia stres sebenarnya. Sebenarnya ekornya nggak kenapa-napa. Terus dia stres karena, jadi aku ingat ceritanya, yang ini tuh ownernya pelihara anjing baru. Dia mungkin terganggu atau kadang anjingnya suka kepo gitu ya, gigitin terus ekornya sampai putus. Giliran waktu dipisah berhenti dia mutilasinya. Jadi benar-benar digali terus si ownernya tuh, anak ini kenapa, anak ini kenapa, sampai mutilasi kayak gitu. Nah ini lukanya ini kan udah dibungkus nih, rapi nih. Nah dia kadang udah rapi, udah sembuh, gigit lagi sampai habis. Susahnya sugar glider tuh di situ sebenarnya. Nah ini juga, ini dia nggak ada pasangannya sampai penisnya nekrosis kayak gini. Kalau udah kayak gini harus amputasi kan. Terus ini sampai tulangnya kelihatan juga, sampai ini keloakannya, ini sampai keloakannya keluar juga, diamputasi semua. Kalau udah paling kiri ini betina, paling kanan jantan. Tapi dok, kalau misalnya owner cuma mau pelihara pejantannya aja gitu kan, dan dia tidak ada niat untuk breeding, steril itu menjadi suatu hal yang normal di sugar glider? Ya, mending steril aja. Kalau habis steril pun jangan lupa dipakein collar, soalnya dia kadang ngerasa ada yang hilang gitu kan dari badannya dia, biar nggak tambah digigit-gigitin juga. Pokoknya setelah operasi usahakan pakai collar. Gitu sih. Tapi ada juga, saya nemuin beberapa pasien yang kalau dipakein collar tuh dia tambah stres, nggak keluar, nggak mau makan. Waktu dibuka, coba diawasin, oh dia baik-baik aja, dia nggak gigit-gigit. Udah biarin aja sama collar. Gitu. Emang benar-benar harus. Nah, kalau observasi juga, kita sebaiknya malam. Soalnya kalau dia kan nokturnal, kalau dari pagi sampai siang, dia bisa tidur aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi malam pas kita tidur, beraksi dia gigit-gigit gitu. Jadi dokternya ngalah, jadi kita kalau malam bangun, sambil ngintipin ini anak gigit-gigit atau enggak, kayak gitu. Terus ini udah parah kan, ini dia rusak semua sampai pangkal, jadi di amputasi sampai ke distal. Kalau udah amputasi semua, jangan lupa di steril, soalnya kasihan kan dia nggak bisa kawin, pengen kawin gitu. Terus pakein collar juga. Kadang ada loh, mungkin lupa kali ya, diamputasi penisnya, tapi nggak disteril. Akhirnya kasihan, dia operasi lagi ujung-ujungnya. Gitu. Ini collarnya lucu ya dok? Bikin ya, sendiri. Bikin dari sendiri apa? Collarnya. Dari, kalau saya sih kertas bekasnya X-ray itu loh. Jadi kayak kertas film itu ya?
Karena kan nggak ada yang jual juga kolar sekecil itu gitu. Wah, ini bisa jadi ladang proyek nih. Ya buat-buat lah. Kolar sugar glider. Masih di luar negeri dok yang jual kolar begitu, di Jepang sih. Ada tuh di luar negeri. Berapa harganya satu dok? Untuk parrot, nggak tahu ya berapaan ya. Ada tapi yang untuk parrot itu dia bentuknya kayak helm, untuk sugar glider gitu, ada yang kayak helm, ada yang kayak kolar biasa itu. Wah enak tuh, barangkali MKVet mau bikin juga. Iya, ya, kapan sih MKVet mau masukin? Kalau ada permintaan 5.000 item mungkin masukin. Nah, ini bisa nih Shugimon kita, nih. Kita nggak usah gunting-gunting kertas lagi. Nah, pengobatannya kalau operasi saya biasanya pakainya ketamin sama silazin. Kalau yang paling bagus sih sebenarnya pakai apa inhalasi, cuma kan nggak semua dokter hewan punya, ya saya pun belum punya, barangkali dokter B mau sponsor boleh, saya terima dengan senang hati. Untuk dosisnya untuk dosisnya sekian saya biasa pakai. Terus antibiotik yang biasa saya pakai sih, kalau yang bagus untuk abses itu amoxicillin clavulanic acid itu paling bagus di SK. Terus NSAID-nya pakai tofedin atau meloxicam. Terus nah, ini over grooming sama hair loss ini tadi kalau dia stres dia biasanya kan over grooming. Jadi SG itu kalau bahasa Jawanya tuh kayak kelihatan keluncung gitu lah, apa ya bahasa Indonesianya keluncung. Jadi kayak basah gitu loh, kayak basah kena air liurnya karena dia terus jilat-jilat tubuhnya terus sampai botak-botak itu badannya sampai bulunya lepas-lepas gitu. Biasanya di terapinya sih pakai vitamin ADE yang biasa di pasaran itu, terus pakai minyak ikan, terus yang paling penting observasi sama anamnesa, kenapa kok dia over grooming, kenapa kok dia sampai gigit-gigit kulitnya, itu sih. Soalnya ada juga, kadang saya punya pasien itu, sebenarnya biasa-biasa aja, cuma nitip sehat gitu di tempat saya, tapi dia kayaknya nggak terbiasa sama banyak SG kan di satu ruangan gitu, over grooming, dia begitu pulang sembuh, terus ada juga yang SK yang dia habis operasi apa gitu, terus top 6 di tempat saya, sembuh over groomingnya, tapi balik pulang gitu lagi gitu sih. Jadi benar-benar harus digali terus kenapa yang mungkin dia over grooming. Kadang nggak suka sama jantan lain juga bisa. Milih juga berarti ya? Jadi pokoknya kalau udah kelihatan over grooming, mending dipisahin dulu dari koloninya. Ini dosisnya berapa dok? Kalau minyak ikan yang biasanya yang buat yang dijual itu sih satu kapsul dibagi dua, misalnya saya buat satu ekor. Buat sehari? Buat sehari. Kalau vitamin ADE, kalau kayak pakai yang Vitol atau apa gitu 0,05. Sekali nasi. Kecil banget. Terus ini kasus yang lumayan sering juga, ini HLP. Dia itu karena defisiensi kalsium. Kemudian genetik juga bisa. Cirinya dia biasanya gemetar, terus inkoordinasi, letargi, kelumpuhan kedua kaki belakang, jadi kayak nyesot gitu, nyeret gitu. Terus tulangnya rapuh, terus dia penurunan berat badan juga, tiba-tiba kurus, kayak gini bentuknya, jadi dia nyesot. Nah, biasanya kalau SG kan suka gelantungan gitu di kandang, biasanya nggak kuat dia kaki belakangnya itu nyengkrem itu jatuh, nyengkrem jatuh. Banyak, lumayan banyak. Nah, untuk pengobatan, ini kalau selama yang saya tangani, itu 50-50, jadi ada yang dia itu bisa kembali normal lagi, ada yang nggak bisa, terus ujungnya kematian. Mungkin tergantung dari keparahan defisiensi kalsiumnya itu tadi sih. Nah, saya juga kesulitan sebenarnya kalau untuk mau ngecek kadar kalsium pada darahnya SG itu. Kan kecil banget soalnya ya. Jadi kalau nemu kayak gini, mending di pengobatan yang pertama sih tambahan kalsium dalam makan. Macam-macam sih ada kalsium yang dijual di pasaran khusus buat SG itu ada. Atau kita kasih, SG kan omnivora ya, kita kasih yogurt yang plain, ditambahin yogurt itu bisa. Terus vitamin D juga buat bantu penyerapan kalsiumnya. Terus bisa pakai preparat kalsium ini, dikasih peroral atau suputan, nggak bisa. Dan ini agak lama, jadi kadang kita kasih tambahan suplemen itu bisa sekitar 1 bulan setengah, gitu dia baru kembali normal. Minyak ikan juga bisa, minyak ikan kan ada vitamin D-nya juga, itu dikasihin. Jadi memang harus sabar kalau yang
ALP ini, soalnya memang nggak bisa cepat kembalinya normalnya. Gitu. Terus induknya juga kalau breeder-breeder itu kadang kan pokoknya kawinin gitu juga pengaruh juga kadang air kualitas air susunya kan menurun, hasilnya turun, akhirnya banyak yang kena ALP juga. Jadi dibatasin setahun itu maksimal 2 kali aja kalau bisa. Maksimal 2 kali buat dikawinkan. Kalau lebih dari itu biasanya anaknya kasihan. Ya, bagus juga. Nah, ini juga ada kaitannya sama pakan juga, sama kelahiran juga. Kadang kalau dalam 1 tahun kelahirannya itu terlalu sering, kadang ada anaknya yang dia itu lahir, matanya ada selaput putihnya, kayak katarak itu. Karena induknya kurang defisiensi vitamin A, hiperglikemi juga bisa, infeksi di dalam kantong induknya bisa, genetik juga bisa. Nah, kadang kan ada beberapa SK yang dia tuh kayak malas grooming gitu loh, malas grooming dirinya sendiri. Itu di dalam kantongnya tuh suka kotor, infeksi dari situ juga bisa. Kan kalau anaknya SK lahir, itu dia lahirnya kan kecil kayak kacang hijau gitu, kecil banget. Terus dia tuh masuk ke kantongnya, dia besar di dalam kantong itulah. Kalau kantongnya itu kotor, biasanya suka infeksi matanya. Nah, ini contoh SK yang katarak. Pengobatannya, kalau dia memang infeksi, pakai antibiotik topikal aja bisa. Apa aja bisa sih, gentamisin, daramisin. Kalau saya biasa pakai 2 itu, kalau nggak daramisin, gentamisin. Terus koreksi pemberian pakan juga, kasih yang tinggi protein tapi rendah lemak. Kelebihan lemak dalam pakan juga bisa bikin kayak matanya tuh cloudy eye gitu. Cloudy eye. Gitu, ya. Kemudian penyakit gastrointestinal, itu konstipasi, diare. Kalau konstipasi biasanya karena pakan sih kurang dikasih buah-buahan. Kadang ada owner yang dia itu obsesi pengen SG-nya gemuk gitu, karena gendut kan kelihatannya lucu gitu ya. Ini dikasihnya ini dikasihnya dada ayam, terus bubur bayi, terus dikasih serangga kayak jangkrik atau ulat Jerman, ulat Hongkong gitu, dia kurang dikasih buah, suka konstipasi. Terus diarenya macam-macam, bisa bakterial, bisa parasit, bisa pakan yang tidak tepat. Nah, rata-rata kalau orang Indonesia nih ngasih pakan ke SG itu kan bubur bayi. Kadang mereka cuma ngasih bubur bayi pagi, udah ditinggal. Terus udah berapa jam gitu bubur bayinya sudah basi, dimakan sama SG-nya. Itu sering. Jadi kita edukasinya ke klien sih, kalau tiap ngasih bubur bayi, 2 jam abis gak abis ambil gitu, daripada diare. Apalagi kan SG itu makannya lebih banyak malam. Jadi kalau pagi gak usah kasih banyak-banyak. Yang paling sering ini giardia. Karena dia itu sebenarnya normal di pencernaan sugar glider. Tapi dia itu bisa jadi masalah ketika dia tuh belum di dalam pencernaan. Jadi karena stres atau penurunan sistem imun. Dia ini zoonosis juga, jadi menular ke manusia juga. Jadi pencegahannya ya kita kalau habis pegang, cuci tangan, terus buah atau sayur sebelum dikasih ke sugar glider dicuci dulu, terus ngasih minumnya pakai air matang bukan air keran. Nah, ini contoh yang tadi kena giardia itu. Jadi bulunya sampai kayak kumel gitu kan. Karena kalau SG sakit itu udah over grooming, kayak apa nih over grooming itu sampai badannya tuh lengket semua kena air liurnya gitu. Kita lap-lap pakai tisu basah yang non alkohol gitu aja udah cukup sih, enggak usah dimandiin pakai air kalau pas lagi kayak gini. Terus cepat dehidrasi juga. Jadi kalau misalkan diare, dia kelihatan dehidrasi, langsung kasih infus subkutan aja. Soalnya cepat banget SG itu kalau udah dehidrasi, kelihatannya hari ini baik-baik aja, di hari 2-3 hari mati. Pengobatannya kalau udah kelihatan ada satu yang diagnosisnya agak encer, langsung dipisahkan dari yang lain. Terus abis itu ownernya juga harus bersihin kandang secara berkala. Kalau giardia tadi pakai metronidazol bisa, terus pakai kalau etrogim atau sulfa, terus pakai bismut bisa, atau pakai ini juga bisa, kaolin pectin bisa. Kaolin pectin pakainya kalau yang sirup yang neokaolana itu pakainya cuma 0,01 sekali minum per 100 gram SG biasanya. Kemudian ini juga mulai banyak akhir-akhir ini, jadi awal-awal dulu sugar glider mulai ngehits gitu masih jarang dental problem.
Terus sekarang mungkin karena sudah mulai banyak SK yang tua-tua, udah di atas 5 tahun, udah mulai banyak masalah kayak gini, gingivitis, karies. Ini contoh-contohnya. Ini tinggal di scaling aja kayak biasa, kayak kita scaling kucing gitu. Cuma hati-hati, karena SK kan kecil itu giginya. Ada beberapa klien yang dia tuh ngeluh ke saya, dok, ini gak bisa scalingin di sini, kok giginya protol? Nah itu kita, kalau saya sih jelasin ke kliennya, mungkin sudah terlalu parah ini bu atau pak, kan jadi kena alat scaling langsung protol, jadi jangan nyalain dokternya dulu gitu. Kan kita kan juga gak bisa ngejudge apa kolega lain gitu kan, jadi kan, oh enggak bu dok, ini bukan salah dokternya kok, biasanya kayak gitu, ini memang sudah terlalu parah, mungkin ibunya telat bawa. Nah, jadi kita kalau scaling mesti hati-hati pakai yang paling kecil banget ininya ke apa powernya pakai yang paling kecil terus apa namanya pelan-pelan benar-benar soalnya ya kadang memang kalau terlalu parah juga bisa protol gitu giginya di scaling kadang ownernya kalau pas nggak terima gitu kan repot juga. Terus kalau misalkan dental problem ini kalau di SG sih kalau saya boleh sebut merek ya yang bagus sih pakai Oxyfresh gitu loh dok. Pecelnya atau spraynya tuh sangat-sangat membantu sekali kok. Jadi, oh ya, kalau misalkan mereka ada karang gigi, biasanya kalau yang sudah terlalu parah itu kelihatan dia sering over grooming. Lah kalau over grooming itu kadang ada SK yang pas badannya dijilatin basah, itu berapa jam itu udah kering sendiri, balik sendiri kayak normal. Tapi kalau dia ada karang gigi, biasanya tuh badannya tuh basah setiap saat gitu, kayak lengket-lengket karena giginya itu tadi terus baunya juga lumayan gitu. Oke, cukup sekian dulu mungkin dari saya. Di close dok, share. Baik. Terima kasih Dr. Hewan Mega Harina Jua Evert. Sebelum kita masuki sesi diskusi, kita akan melihat pariwara dulu berikut ini sebanyak 3 loop. Dr. Mega boleh minum-minum dulu. Bikin kering kerongkongannya. Siap.
Oke, baik. Terima kasih semuanya. Podcast ke-10 Dr. B The Vet Show pada malam hari ini disponsori oleh MK Vet, Friends of Vets and Pets. Dan juga jangan lupa kita akan memasuki sesi diskusi. Dr. Mega sudah kembali ke sini? Sudah bergabung kembali? Oke. Ya. Oke, baik. Sebenarnya, ya, siap. Baik, Dr. Mega, mohon juga kami dibantu untuk memilih dua penanya terbaik, juara satu dan juara dua, karena juara satunya akan mendapatkan hadiah berupa scrub suit dari MK Vet, Friend of Vets dan Pets, dan juga untuk juara kedua akan mendapatkan satu buah buku obat-obatan untuk hewan eksotik dari binologi. Baik, untuk 30 menit sesi diskusi selanjutnya akan dipimpin oleh Dr. Hewan Darmawan Saputra. Dr. Putra, sudah ready? Ready. Oke, sudah banyak yang tanya juga nih ya. Monggo, Dokter. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Binol. Ini saya sedang mengcompile beberapa pertanyaannya. Jadi begitu selesai presentasi tadi, dia langsung deras pertanyaannya nih. Nanti saya lihat mana yang belum dimasukin ya. Ini molar-molar berarti nggak apa-apa Dokter Mika ya? Apa? Ya. Okay. Ada banyak nih, Dok. Banget. Oke, sebentar lagi ya. Ini saya pisah-pisahin dulu supaya orangnya ketahuan. Jadi bisa gampang dipilihnya nanti. Oke. Okay. Baik. Kita mulai saja. Terima kasih kepada Dr. Mega, presentasinya ini luar biasa ya. Dan di tengah-tengah itu sepi, tapi waktu apa udah selesai pertanyaan langsung mengalir deras nih. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari Dr. Advent. Pertanyaannya itu perilaku estrus sugar glider betina itu bagaimana, Dok? Kalau perilaku estrus betina sebenarnya nggak sejelas anjing atau kucing. Cuma beberapa ekor SG itu ada yang dari keluarkannya itu keluar kayak cairan bening gitu. Terus dia kayak gesek-gesekin badannya ke kandang, terus kemudian ke dahinya yang jantan biasanya. Terus si jantan juga biasanya kan tahu, dia mulai deket-deketin, mulai biasanya ditandain pakai kelenjar bau yang ada di dahinya itu kayak di bahasa Jawa itu kayak dusel-dusel. Oh, yeah. Gitu sih, tapi memang nggak sejelas kucing atau anjing. Kalau kucing kan dia kan ngeyong-ngeyong jelas gitu ya, gulung-gulung. Kalau SG nggak begitu kelihatan, cuma ya cuma cairan dari itunya aja, dari apa, dari keluarkannya itu biasanya kelihatan bunyi. Okay. Atau apa itu juga, yeah. Nggak soalnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, Dok, ya. Ini dari Dokter Hewan Ika Prihantini dari Magelang nih. Dok, bagaimana cara mendomestikasi sugar glider ini? Kemudian selain giardia, adakah penyakit zoonosis? Adakah zoonosis lain yang berasal dari SG ini, Dok? Kalau domestikasi itu maksudnya menjinakkan mungkin ya. Hmm. Kalau ini butuh waktu sih, karena tiap SG satu sama yang lain itu beda. Jadi memang harus sering-sering dipegang. Kalau pertama mungkin hand feed dulu. Jadi disuapin makanan pakai tangan. Terus deketin tangan kita ke dia. Kadang ada yang agresif kan langsung gigit dulu. Nah kalau ada triknya, kalau breeder-breeder tuh biasanya gigi SG yang paling panjang itu yang bawah. Yang dua itu. Nah kita biasanya deketin mulutnya ke SG nih. Ini SG ya. Ini misalkan SG nih. Ini SG. Kita pakai jempol dibalik nih dong. Nah, giginya yang paling tajam kan yang bawah. Jadi otomatis kan giginya kan nusuk yang jempol gini kan, kita kan nggak kerasa kan. Dia lama-lama capek tuh gigitin, jadi kita kasih aja tangannya gitu. Itu sih caranya. Terus kadang ada owner yang dia pakai baju yang bekas dia pakai buat nutupin kandangnya SG itu, jadi kenal sama bau kita. Macam-macam sih, apa lama waktunya, kadang bisa harian, kadang bisa bulanan nggak jinak-jinak. Cuma intinya memang harus sering-sering interaksi. Kuncinya di situ. Terus kalau penyakit zoonosis selain giardia, toksoplasma itu ada di apa namanya, di mamalia kan juga ada kan, cuma penelitiannya masih sedikit yang melaporkan toksoplasma di sugar glider ini. Jadi mungkin
Ini kan ada adik-adik koas ya, nah kalau mau bikin penelitian tuh di toksoplasma di sugar glider lumayan tuh, monggo. Monggo ke Jawa Timur, Surabaya. Ah, di mana-mana juga banyak sekarang sugar glider sih, gitu. Bisa itu diteliti soalnya belum belum banyak penelitiannya. Terus ada di kita itu kayak alergi gitu, jadi kukunya SG itu kan tajam ya. Kadang ada beberapa orang yang dia itu alergi sama bakteri yang ada di kukunya SG. Jadi kalau pas pegang SG gitu di kulit itu suka bentol-bentol merah-merah. Itu ada yang kayak gitu di manusia. Beberapa orang nggak bisa pegang SG. Jadi kalau ada orang yang ada owner yang alergi gitu sama SG, dia kalau habis pegang SG itu kulitnya merah-merah bentol-bentol gitu. Solusinya sih dipotong, kukunya dipotong tapi dikit aja, cuma ujungnya aja. Terus setiap kali mau main dibersihin dulu sama dia pakai tisu, tisu basah baby yang non alkohol itu mengurangi alergi kulit. Terus sudah cukup jelas mungkin. Dokter Putra di mute. Oh sorry, di sebelah ada kawinan soalnya, jadi saya mesti mute kalau pas dia itu nyanyi ya. Oke, okay. Ini berikutnya dari dokter hewan Neneng Susanti. Pertanyaannya, siklus reproduksinya SG ini gimana dok? Mungkin kalau ada tambahan dari jawaban kepada dokter Advent tadi, silakan ditambahkan. Kalau nggak ada, kita bisa skip ke yang berikutnya. Ada tambahan sih, kalau siklus reproduksinya SG itu dia poliestrus, jadi setiap 29 hari sekali gitu, sebulan sekali berarti istilahnya. Itu sih paling tambahannya. Oke, terus, tambahannya itu. Oh iya, terus kadang itu ada owner yang minta, bisa nggak ngawinin SG? Nah, ini sebenarnya kalau ngawinin SG itu agak gampang-gampang susah, nggak kayak anjing kucing kan kelihatan, dia kapan estrusnya, terus kita kawinin, paling titip seminggu gitu, udah jadi gitu kan, bisa. Kalau SG nggak bisa, soalnya si cewek atau cowok ini kadang-kadang pemilih gitu, jadi disatuin, belum tentu kawin, kadang ada yang udah disatuin berbulan-bulan, nggak mau kawin juga, itu ada, jadi apa namanya, cocok-cocokan gitu loh. Kalau SG kadang kalau mau ayo, kalau nggak mau ya malah berantem, malah karu-karuan, jadi susah sampai sekarang kalau mau ngawis jodohin sama SG orang istilahnya itu nggak bisa kita patokan waktunya gitu, masih nggak jelas soalnya ya tadi nggak jelas dia kapan mau kawinnya, nggak kayak kucing anjing gitu sih. Oke, berikutnya ini pertanyaan dari dokter hewan DWNF. Jadi, apakah kita bisa melakukan steril pada sugar glider, terutama yang betina, untuk menghindari stres karena hormonal ini, dok? Kemudian, fungsinya memberikan baju owner untuk alas tidur atau tutup kandang itu, apakah bisa mengurangi stres atau ada fungsi yang lain? Kalau yang baju ini kan tadi udah sempat dijawab dikit, dok, ya mungkin yang masalah steril ini aja. Mengurangi stres juga bisa sih, soalnya kan mungkin kalau SG di rumah dia bonding banget sama ownernya, terus tiba-tiba opnam di tempat kita gitu, pakai baju ownernya biasanya lumayan menenangkan. Dia kadang suka cium-cium bajunya si ownernya itu tadi. Apalagi kalau ownernya belum mandi berapa hari gitu ya, dok ya. Terus kalau steril, kalau steril SG betina, sejauh yang saya tahu sih belum ada yang melakukan, karena memang kan ada kantongnya itu SG kan, kita mau buka mau insisinya itu juga agak susah karena kan ada kantongnya. Terus kalau misalkan di kucing bisa flank, kalau di SG kan ada patagium yang kayak sayapnya itu kan, jadi lebih susah, jadi lebih gampang jantan, jadi belum pernah tahu sih kalau ada yang steril betina. Kalau menghindari stres, kalau kebanyakan yang stres itu yang jantan kalau nggak dikawinkan. Kalau betina, jarang. Biasanya mereka enjoy-enjoy aja gitu, nggak kawin, ya sudah, kawin, oke. Okay, gitu. Kebanyakan seperti itu. Nggak, kalau jantan itu kan agak stres kalau misalkan dia nggak dikawinin. Kalau betina lebih enjoy. Gitu. Oke, itu ya dok ya. Berikutnya ini dari dok. Dari Lutfi Al-Fahmi, ini pertanyaannya cukup banyak nih, ada 3 nih dari dokter Lutfi nih. Yang pertama, apakah aman untuk SG berumur 6 tahun ini diberikan anestesi, misalkan dia punya pasien SG berumur 6 tahun diberikan anestesi ketamin silazin, dok. Kemudian dia pernah
memberikan anestesi untuk penanganan docking ya. Kemudian dia memberikan dosis ketamin 25 mg tetapi tidak teranestesi, kemudian sudah di top up setengah tapi enggak teranestesi juga, itu bagaimana, Dok? Aman sih sejauh ini. Kalau saya mulai was-was itu kalau dia di atas 7 tahun. Biasanya edukasi ke ownernya dulu tentang resiko biusnya kalau dia itu sudah tua. Terus saya biasanya pakai dosisnya memang paling kecil dulu, kalau misalkan kurang di-up lagi, di-up lagi. Kalau sesuai pengalaman sih saya maksimal up 3 kali dosis itu alhamdulillah masih nggak apa-apa sih SK-nya. Tapi kita juga kan sambil coba-coba juga kan kalau pas kayak gitu. Soalnya ada juga memang beberapa ekor gitu dia di anestesi nggak tidur-tidur, di anestesi nggak tidur-tidur, akhirnya tambah lagi gitu. Tapi kalau itu sih dia kan heart rate-nya kan tinggi ya, otomatis kan cepat juga sadarnya gitu. Jadi kita kerjanya juga harus cepat juga sebelum dia bangun, soalnya apa namanya, kadang-kadang di tengah operasi gitu dia udah mulai bangun, tambah lagi. Nggak apa-apa sih kalau masih sampai 3 kali dosis. Belum pernah saya kalau lebih dari 3 kali dosis. Belum pernah coba. Mungkin dokter-dokter ada yang pernah coba, monggo kalau mau sharing. Oke. Ini masih ada dua lagi nih dari Dr. Lutfi nih. Yang kedua, kalau misalkan dia SG itu mengalami gangguan mata, luka terbuka atau trauma, dan karang gigi, apakah pemberian protein itu harus dihentikan, Dok? Karena informasi yang berputar di komunitas SG itu seperti itu, Dok. Jadi kalau misalkan ada penyakit kayak begini, pemberian protein itu dihentikan. Itu apakah benar atau mitos atau fakta, Dok? Mitos sih, karena SG itu kebutuhan pakannya paling banyak justru di protein. Tinggal kita, kalau mata, malah kalau misalkan kayak katarak atau apa gitu, justru yang dinaikin proteinnya dan dikurangin lemaknya kalau mata. Karena kita kan keterbatasan alat juga ya, kalau mau ngecek matanya SG gitu kan, dia ini beneran katarak atau cuma yang karena apa namanya, karena hiperglikemi atau karena itu kan, kita ngeceknya kan juga susah itu sih. Terus ya kebanyakan juga ada yang SG-nya ini luka, nggak boleh makan serangga dulu atau apa gitu, nggak masalah. Oke. Kalau karang gigi, nah ya silakan dilanjutkan dulu, Dok. Oh ya, kalau misalkan karang gigi itu kadang ada yang dia terlalu banyak makan serangga, itu bukan karang giginya, kayak jadi hitam-hitam gitu loh, ada warnanya. Hitam-hitam itu terlalu banyak makan serangga biasanya. Itu kalau serangganya mau dikurangi, monggo, tapi bisa diganti pakai protein yang lain, kayak dada ayam atau telur rebus. Itu sih. Terus apa namanya, untuk ada juga sekarang banyak dijual kayak pelet, jadi bentuknya kayak makanan burung gitu loh, kayak kering gitu. Itu dia kan juga bisa bantu bersihin giginya juga kalau buat SG. Kadang kalau bubur bayi aja kan, nah suka masih ada sisa-sisa gitu kan di giginya dia, pakai pelet itu atau pakai buah-buahan yang agak keras biasanya membantu, kayak apel atau yang agak-agak keras-keras gitu. Oke, tadi menyinggung bubur bayi, Dok, ini ada sambungan pertanyaannya bayi. Kalau untuk pemberian bubur bayi itu sebaiknya seperti apa, Dok, untuk SG sendiri? Kemudian idealnya pakan untuk SG itu kombinasinya apa gitu, Dok? Kalau bubur bayi, mereknya banyak kan. Cuma kita cari yang dia komposisinya nggak pakai bawang-bawangan. Jadi yang rasa-rasa, kadang kan ada yang bubur bayi yang rasa ayam atau rasa salmon gitu, dia mengandung bawang. Bawang nggak bisa buat SG. Dia bisa bikin toksik di SG. Jadi pakai bubur bayi yang rasa buah-buahan, ya, rasa pisang atau yang rasa apel pisang strawberry gitu. Terus kalau ngasih 2 jam gitu, habis nggak habis tarik. Soalnya supaya dia nggak diare juga. Terus kalau kombinasinya sih di sama kalau nasi bubur bayi ditambah buah-buahan, terus serangga sesekali boleh, atau daging-dagingan kayak daging ayam atau daging sapi, cuma mateng nasinya, jangan yang mentah. Kalau yang mentah kan ya, apa bisa bikin diare juga kan. Terus madu, mereka suka yang manis-manis, madu. Terus kayak yogurt yang plain, itu buat tambahan kalsium juga boleh dikasih. Gitu sih. Kalau ngasih pakan itu, dia konsumsinya itu sekitar 15-25% dari apa body weight-nya.
porsinya itu. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Dr. Isma Diana yang jadi pertanyaannya proses steril itu baik yang dilakukan kapan, kemudian prosedurnya gimana? Mungkin tadi udah terjawab sedikit dok ya, belum pernah melakukan dok ya apa untuk proses steril ini sendiri ya? Kalau yang betina belum sih, kalau yang jantan sering. Ah, kalau yang jantan ini baiknya dilakukan kapan dok? Kalau yang jantan itu jadi kan di skrotumnya itu dia itu kalau SG itu bisa molor gitu loh. Jadi kan kelihatannya nempel gitu ya. Tapi dia sometimes dia bisa molor sampai panjang gitu, dibersihin sama dia gitu, dipegang di tangan. Jadi dia kayak megang buah apa gitu, dijilat-jilat, dibersihin. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Kadang banyak owner yang panik, ini kenapa kok kayak gini? Apa namanya alat kelaminnya itu nggak pernah. Kalau SG yang masih kecil, dia tuh kalau ditarik itu dia nggak begitu bisa molor panjang gitu loh. Jadi kalau saya sih patokannya pokoknya SG-nya sudah botak, nggak apa-apa di steril. Umurnya sih tergantung si SG, kadang ada yang 5 bulan udah botak, nggak apa-apa kalau mau di steril, atau 6 bulan, 7 bulan. Kalau udah botak, soalnya dia skrotumnya itu lebih gampang ditarik gitu. Nah, kalau steril SG jantan itu ada dua biasanya. Ada yang dinamakan pom on sama pom off gitu. Kalau pom on itu dia jadi dibuka gitu. Dibuka, terus dalamnya diambil, baru dijahit lagi. Tapi kalau yang pom off itu kita ambil semuanya. Kantong-kantong luarnya tuh diambil semuanya. Lebih mudah kayak gitu, lebih minim infeksi juga. Soalnya kalau yang pom on itu tadi kan kecil banget itu. Kita jahitnya juga kecil, ngelihatnya juga agak susah gitu ya. Jadi mending dibuang semuanya. Edukasi ke klien juga sih, soalnya kebanyakan klien itu ada yang, dok saya ini pengen steril, tapi pengennya yang pom on, jadi masih ada kantongnya gitu. Bisa nggak ya? Kita lihat dulu nih, kalau misalkan gede skrotumnya itu, mungkin bisa lah, kita nggak susah ininya. Tapi kebanyakan rawan infeksi, soalnya kan kayak SG itu, jadi lukanya kan lebih lebar gitu ya. Mungkin SG ngerasa nggak nyaman juga, jadi dia lebih gatel buat gigitin bekas lukanya itu. Terus kan bekasnya kan kayak kantongnya kayak kopong gitu istilahnya kan. Dia lebih risi gitu biasanya. Tapi kalau misalkan diambil semua, kayak yang tadi di slide saya tadi ada, diambil semua bener-bener sama kantong-kantongnya, itu lukanya kecil, dia lebih cepat sembuh. SG juga nggak risi juga, kayaknya nggak terlalu gigit-gigitin gimana. Gitu sih. Oke. Sama aja sih sebenarnya mau pom on atau mau itu. Oke, untuk pertanyaan ini udah dok ya. Berikutnya ini dari Dr. Kenda Aditya. Pertanyaannya itu apakah pemberian daging itu berpengaruh terhadap sifat agresif dari SG ini sendiri dok? Kemudian satu lagi ini cara penanganan suatu kasus tapi di saat SG sedang IP. IP ini apa nih? Karena takut dia stres gitu dok. IP itu in pouch, jadi... Oh, in pouch, iya. IP itu in pouch, jadi kalau si anak SG itu sudah keluar, dia kan masuk ke kantung induknya. Dia besar di kantung induknya dulu kan. Lah, itu namanya IP. Nah, memang kalau SG lagi IP itu dia rawan stres. Kalau misalkan stres, kadang anaknya di-reject. Jadi yang di kantung itu diambil sama dia, dimakan gitu. Jadi memang kalau pegang SG IP sih harus hati-hati banget ya. Kalau IP ini, saya pernah nanganinya, tapi dia anaknya udah agak gede gitu maksudnya. Udah kan, jadi ada, kalau SG IP itu, ada yang SG-nya tuh nancep istilahnya. Dia tuh masih nyusu, nggak bisa lepas gitu di dalam kantongnya. Nah, ada yang dia bisa dilepas pelan-pelan. Kalau dia udah agak besar, udah mulai tumbuh bulunya tipis-tipis, mending kalau misalkan kasus itu benar-benar emergensi, misalkan butuh operasi gitu ya karena dia luka, mending dipisah si anaknya, terus dikasih susu sendiri anaknya, induknya dioperasi biar mengurangi resiko di recheck sama si induknya. Tapi kalau misalkan SG-nya masih kecil banget, masih benar-benar nempel, terus misalkan kasusnya sudah benar-benar emergensi banget, dia misalkan lukanya lebar atau gimana, ya mau nggak mau sih, kan kita kan lebih plus minusnya ya, kalau misalkan nggak ditangani nanti. SG-nya nggak ketolong, otomatis anaknya juga nggak ketolong, tapi kalau ditangani, resiko anaknya di-reject pasti ada. Tapi dok, kalau untuk pemberian susu hand rearing itu apa yang cocok?
Kalau sekarang udah banyak dijual sih susu apa marsupial milk replacer itu udah lumayan banyak. Kalau misalkan nggak nemu, kita bisa pakai yang buat anjing atau kucing aja. Dikasih kasih per 2 jam sekali itu bisa. Atau kalau yang merek manusia ya yang low lactose itu, tapi kan sekarang kan pet shop di mana-mana, jadi pakai yang khusus anjing kucing aja bisa. Terus juga kalau misalkan kita dipisahin, si anak SG-nya ini dimasukin ke kantong atau dipakai anduk gitu loh. Jadi dia tetap hangat, kan dia di dalam kantong induknya kan dia selalu hangat. Kalau kita kasih susu di luar juga kita usahakan gimana caranya supaya si anak SG-nya ini tadi tetap hangat. Di kandang dikasih anduk atau apa gitu, dibungkus gitu dia supaya nggak kedinginan. Soalnya suhu di dalam kantong itu bisa sekitar 30 sampai 32 derajat kalau di dalam kantong induknya. Jadi sebisa mungkin kita ciptain suhu kayak gitu juga di luar. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dok ya, dari dokter hewan Ferry Ardiawan. Jadi pertanyaannya apakah SG ini butuh enrichment kandang khusus gitu dok, kalau dia misalkan di kandangnya itu gitu. Kalau misalkan kandang, kita ukurannya sih lebih besar makin baik kalau misalkan SG yang koloni. Dikasih apa namanya kayak ranting-ranting buat main gitu boleh, terus dikasih wheel karena kan jadi ada yang jual itu kayak wheelnya mirip hamster itu loh yang buat roda itu tapi besar. Yang ukurannya memang buat SG khusus itu ada dikasih itu supaya dia bisa lari-lari. So kalau kita pakai yang punya hamster banyak kejadian tuh ekornya kelilit di apa tengah-tengahnya wheelnya itu, banyak kejadian kayak gitu soalnya. Jadi mending pakai yang gede yang memang khusus SG yang nggak ada tengahnya tuh nggak ada ya nggak ada tongkatnya gitu loh, jadi si ekornya nggak ada resiko buat kelilit. Terus kita kalau misalkan mau ngasih ranting-rantingan itu juga di apa namanya diperhatikan soalnya SG kan suka gigit-gigit, kadang dia suka gigit-gigit terus kena kayunya itu bisa jadi abses juga di mulut. Jadi pakai kayu yang sekiranya dia nggak apa-apa kalau misalkan di punya itu, atau pakai mainan kayak rantai panjat itu banyak kok dijual buat kandang SG. Dia suka main sih. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari dokter hewan Denny Ferdiana. Kalau misalkan kita mendapatkan SG yang gejalanya itu demam, kemudian untuk obat penurun panasnya ini yang direkomendasikan apa dok? Apakah paracetamol bisa kita pakai? Kalau saya sih jarang malah nemu demam. Tapi saya nggak berani kalau pakai paracetamol karena jadi di buku-buku obat-obatan hewan eksotik itu nggak pernah disebutkan tentang paracetamol. Nah, kalau nggak pernah disebutkan kan antara dua, kalau nggak dia berbahaya, ya belum pernah diteliti. Jadi kalau saya sih amannya sih mending pakai apa namanya kayak NSAID, kayak meloxicam atau tolvedin gitu, walaupun dia nggak terlalu, kalau buat panas ya kan antipiretiknya nggak terlalu kuat, tapi setidaknya itu aman lah untuk SD. Karena gak, saya juga belum pernah sih nemu SG yang sampai demam kayak kucing yang sampai panas gitu, jarang banget. Okay. Kalau buku-buku untuk apa untuk hewan eksotik obat-obatannya sih di MSD Vet itu ada, kalau misalkan mau browsing di MSD Vet itu ada, terus di Safa itu ada, terus buku apa obat-obatan buat hewan eksotik yang dari yang buat door prize itu. Nah, itu saya juga suka pakai itu tuh. Yang ini kan ya. Nah. Itu ada juga bisa dipakai itu. Buat kalau pas ada pasien. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, Dok ya. Ini dari anonim. Pertanyaannya apakah kita bisa pakai Zoletil untuk anestesi SG, Dok? Kalau Zoletil saya belum pernah pakai dan saya belum pernah baca sih, karena kebanyakan isofluran, ketamin silasin, atau metiotomidin, itu tiga itu biasanya. Belum pernah tahu. Oke, berikutnya ini dari Dr. Advent.
untuk misalkan abnormal behavior yang bisa kita pakai sebagai tanda klinis suatu penyakit itu misalnya apa aja, Dok? Kemudian penanganannya apa aja terkait dengan abnormal behavior yang kita lihat ini? Kalau karakter SK kan beda-beda ya, tergantung dari dia bonding tidaknya sama pemilik. Kalau misalkan dia bonding banget sama pemiliknya, itu lebih gampang sih. Jadi dia yang biasanya mungkin diajak main itu seneng, terus dia tiba-tiba nggak mau dipegang. Terus SG itu ada bunyinya macam-macam. Jadi ada crabbing, ada barking, terus ada yang kayak tikus gitu. Biasanya kalau SG sakit itu dia kadang hising-hising gitu bunyinya. Hising-hising. Biasanya owner tahu sih bedanya anak ini kok nggak biasanya barking, tiba-tiba barking. Kalau barking itu kan dia bisa manggil temennya atau manggil ownernya. Terus yang biasa, kalau SG garuk-garuk itu biasa karena dia kan grooming. Tapi kadang garuknya tuh lebih dari biasanya. Jadi biasanya garuk-garuknya kayak biasa aja gitu. Terus tiba-tiba dia garuknya tuh lebih parah, itu bisa sih. Jadi kalau tanda klinis lebih baik tanya ke observasi ke ownernya juga. Soalnya yang lebih tahu biasanya ownernya kan, tergantung karakter. Nah kalau SG yang liar, SG yang gak bonding istilahnya, yang ganas, biasanya dia lebih nyembunyiin sakitnya kalau dari pengalaman. Jadi disembunyiin sama dia, nggak kelihatan tanda-tandanya, tiba-tiba kelihatan udah luka atau tiba-tiba dia apa namanya diare. Kalau kelihatan sih dari bulu juga ada kelihatan, kalau misalkan dia diare atau misalkan ada yang nggak enak badannya kan bulunya kayak kusam gitu sih. Jadi memang butuh observasi banget kalau si SG itu. Nah kadang juga dia itu suka tidur di batok kelapa atau di pouchnya gitu kan, nggak keluar-keluar, malam diintip dia juga nggak keluar, itu lebih baik dicek aja. Dan observasinya mending malam. Karena okay, pas dia aktif-aktifnya kan malam. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Dokter Hewan Sri Kayati Widyastuti. Karena tadi dokter menyebutkan SG ini adalah hewan koloni, berapa ekor minimal kita memelihara SG ini supaya dia nggak stres tanpa campur tangan manusia gitu, Dok? Minimal sepasang sih kalau SG. Kalau sendirian pun, beberapa owner ada yang sukses pelihara SG sendirian karena mereka sering ajak main, sering interaksi. Itu cuma repotnya kalau pas jantan minta kawin. Gitu sih. Kadang-kadang mereka lebih agresif, terus mulai gigit-gigit sana-sini. Jadi mending saranin dua aja, walaupun satu ekor dia kelihatannya baik-baik aja, ownernya juga gak apa-apa, dong, saya lebih suka sering ajak main gini, tapi lebih baik dua. Kalau memang gak pengen terlalu banyak, ya disteril dan jantan. Oke, pertanyaan berikutnya ini, karena ada lebih dari 10 mungkin saya seleksi aja ya, Dok, yang udah sekiranya udah terjawab tadi saya lewati dulu. Ini dari Dokter Amelia Yovita. Jadi pertanyaannya untuk gangguan kulit selain abses dan luka itu apa aja, Dok? Misalkan apakah ada terjadi juga parasit atau jamur, kemudian kutu, tungau dan lain-lainnya, itu penanganannya seperti apa, Dok? Ada sih, kalau apa namanya jamur ada. Biasanya pakai itraconazole bisa. Dosisnya, sorry saya lupa, coba cari di MAP atau di MSD PET itu ada. Dosisnya ivermectin bisa dipakai ivermectin. Terus kalau untuk ektoparasit pakai selamectin. Selamectin, ivermectin, itraconazole, Griseo juga bisa dipakai. Kalau buat SG, Griseo fulvin. Malah kalau di SG, lebih kalau menurut pengalaman saya dia lebih manjur pakai Griseo fulvin sih daripada itu. Oke, ini berikutnya dari Dokter Hewan Teresia. Pertanyaannya tentang buku pemeliharaan penyakit dan pengobatan ya. Tadi udah ditunjukin, Dok, ya salah satunya ya. Iya, itu buku obat-obatan hewan eksotik. Ada buku lain yang dipakai nggak, Dok? Buku lain saya pakai Bisava Manual Exotic Pets, terus MSD Vet itu ada.
Itu aja sih paling bukunya. Tapi memang di tiap buku tuh biasanya pembahasan cuma sedikit-sedikit gitu kalau di SK ya. Belum ada yang... Sepotong-sepotong emang, Dok. Terus, oh ada ini. Tapi kayaknya dia belum, nggak update juga situsnya. Ada Association Sugar Glider Veterinarian, asgv.org kalau nggak salah, itu bisa dibuka. Tapi kayaknya kok dia lama nggak update gitu. Kalau nggak salah, Sugar Glider itu ada bukunya sendiri di Bsafa, Dok. Bsafa, iya pakai Bsafa ya, itu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Dokter Hewan Dani Setiawan. Dalam satu kandang itu rasio jantan betina berapa, Dok? Apakah bisa, misalkan kalau kita punya banyak betina, bisa meletakkan lebih dari satu jantan di dalam kandang, Dok? Kalau jantan, saran saya sih mending satu aja, karena jarang ada jantan yang mau berbagi sama jantan lain gitu. Biasanya rata-rata rasionya sih satu jantan, tiga betina. Jadi betinanya lebih banyak. Oke, itu aja, Dok, ya. Iya. Kemudian ini dari Dokter Hewan Hendrik, untuk membuat warna-warna dari sugar glider ini, dokter tahu tipsnya nggak, Dok? Warna-warna. Kalau misalkan breeding-breeding gini, jujur saya kurang menguasai ya, Dokter Hendy. Jadi, breeder-breeder tuh lebih pintar, dia biasanya bikin-bikin sendiri apa, Remino atau apa gitu sih. Kalau saya nggak pernah coba-coba breeding-breeding sendiri gitu. Oke, berarti ini silakan ditanyakan ke breeder, Dok, ya. Kemudian untuk pertanyaan berikut dari Dokter Yanuar Prakosa ini, berapa luas kandang minimal untuk sepasang SG ini, Dok? Sebelum dia, apakah ada perbedaan luasan kandang sebelum dia beranak dengan sesudah dia beranak? Kalau kita mau bikin koloni, sebenarnya makin besar makin baik. Tapi kebanyakan yang dipakai kalau misalkan SG-nya 2 itu minimal lah kayak seukuran kandang lovebird itu loh. Lovebird itu yang 60 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih 60. Terus, oh iya, ini mungkin kalau misalkan dia dikawinkan, terus coba dilihat yang jantan, dia kira-kira agresif nggak? Karena kadang-kadang si jantan itu suka ngerijek anaknya. Kalau misalkan si jantan itu dia kelihatannya agresif sama betina, terus dia bolak-balik mau ngambil si anaknya itu, mending cepat dipisah si jantannya itu. Tapi kalau jantannya baik, biasanya malah bantuin si betina. Jadi kadang-kadang anaknya digendong sama si jantan itu, biarin aja kalau kayak gitu. Terus, tapi kalau misalkan untuk kandang opnam, pakainya yang kecil karena memang dia supaya nggak terlalu banyak gerak ya, pakai yang ukuran berapa ya dia. Ada kok buat kandang yang kecil itu, se-laptop gitu ya kandangnya. Kandang hamster gitu, Dok. Kalau kandang hamster yang paling kecil itu kurang gede dikit. Kalau buat opnam sih saran saya pakai yang kecil-kecil itu. Biar nggak terlalu, kalau terlalu luas, kadang kalau SG-nya ganas juga kita mau ngobatin, mau ngambilnya juga kesusahan. Oke. Ini berikutnya dari Dr. Hewan Budi Winanti. Pernah nggak, Dok, pada saat menangani SG ini ada kejadian overdosis obat? Terus kemudian kalau pernah, penanganannya gimana, Dok? Kalau overdosis obat saya belum pernah sih, belum pernah nemui. Tapi kalau keracunan, iya. Nah, jadi nggak tahu itu SG-nya itu makan apa. Dibawa ke saya tuh udah kejang-kejang dia. Kejang-kejang ya kayak kucing kalau pas keracunan gitu aja. Itu waktu itu cuma saya kasih atropin sama infus SC, tapi nggak ketolong sih waktu itu si SG-nya. Oke. Berikutnya ini dari Dokter Hewan Tri Januardini. Pertanyaannya, ada program vaksinasi nggak, Dok, untuk SG ini sendiri? Kemudian kalau misalkan untuk rabies, kan karena dia hewan berdarah panas ya, ini rabies butuh nggak gitu? Nggak ada sih kalau program vaksinasi. Terus kalau rabies yang dijual di pasaran itu juga kan biasanya kan buat apa namanya, anjing, kucing, terus peret paling ya, kalau SG belum. Dan saya nggak berani untuk vaksin juga kan buat hewan liar.
Oke, sorry, ini berikutnya dari Dokter Hewan Akmal Mukti. Ada pernah kejadian alergi makanan nggak, Dok, di SG? Belum sih, belum pernah nemu sampai sekarang. Biasanya dia apa aja oke gitu. Paling ini, paling kalau kadang ownernya karena saking bondingnya sama SG, apa yang dia makan, dimakan si SG. Nah, kadang tuh dia suka dikasih si owner masak apa gitu kan, ada bumbunya. Terus misalkan terlalu asin gitu, kadang suka rontok bulunya. Si SG itu juga rontok. Generasi karena, micin ya. Malah kalau snack-snack buat SG itu yang lebih aman sih yang buat bayi, biasanya snack-snack bayi kayak biskuit bayi, terus crackers-crackers yang bayi itu biasanya SG suka banget dikasih itu. Oke, berikutnya ini dari Dokter Hewan Yuli Nugroho. Kalau misalkan kita mau melakukan steril di SG, ada peralatan khususnya nggak, Dok? Karena kan secara ukuran SG itu kecil ya, jadi butuh peralatan khusus apa gitu? Nggak sih, nggak pakai peralatan khusus apa-apa, pakai alat bedah yang biasa juga bisa kok. Kalau itu, kalau betina memang belum pernah sih, belum pernah steril betina kan lebih kompleks dia kelihatannya. Kalau jantan nih pakai biasa aja, pakai blade yang biasa kita pakai itu bisa. Oke, ini kita tinggal 1, 2, 3, 4 pertanyaan lagi, Dok. Jadi dari Dokter Adven, ini ada pertanyaan yang tinggalan dia. Jadi untuk deteksi kebuntingan di sugar glider ini gimana, Dok? Karena kan tadi kita lihat masa kebuntingannya itu cuma 16 hari ya? Iya. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi? Ataukah memang nggak bisa gitu? Nggak ya, bisa sih kalau saya, karena juga bayinya juga cuman sekecil kacang hijau gitu kan. Jadi kadang dia pindah, pokoknya dia kalau sebelum melahirkan itu lebih sering jilatin kantungnya. Terus dia kadang bikin dari jalan dari keloaka sampai kantungnya tuh dibikin basah biasanya, supaya si anaknya tadi waktu keluar itu dia gampang pindah ke kantongnya gitu, dia gampang migrasi gitu kan. Terus setelah di dalam kantong pun kadang kalau kita nggak meraba, nggak kerasa karena saking kecilnya, nanti giliran dia udah mulai beberapa minggu, itu baru kelihatan kok, kelihatannya kantongnya gendut ya, diraba biasanya ada. Jadi kelihatannya waktu si anaknya itu udah di dalam kantong tuh baru kelihatan. Oke. Berikutnya ini dari Dokter Hewan Ika Prihantini. Perlukah kita melakukan dan memberikan deworming tablet kepada atau deworming apapun kepada SG ini, Dok? Kemudian kalau perlu, obat cacingnya apa yang bisa kita berikan dan dosisnya berapa, Dok? Kalau sejauh ini sih saya belum pernah ngasih obat cacing, karena kan kalau untuk cek feses, kalau nggak sampai ownernya benar-benar, kalau nggak sampai SG fesesnya benar-benar cair, itu biasanya ownernya juga nggak ngecek gitu. Jadi kadang juga dicek fesesnya juga cuman apa namanya, paling giardia itu aja. Jadi belum pernah, tapi ada kok, ada dosis obat cacing itu di Safa itu ada. Coba cari di situ atau di apa namanya MSD Vet itu ada juga. Oke, berikutnya ini ada dari Jen. Pertanyaannya, supaya SG ini tidak obesitas, ada tipsnya nggak, Dok? Kalau nggak obesitas sih, namanya kadang itu saking ownernya sayang sama SG, dikasih makannya tuh berlebihan kayak snack. Snack itu juga ada marshmallow, itu kan gula isinya gula tok gitu loh kalau marshmallow itu kan. Jadi kayak pemberian snack-snack itu secukupnya aja. Terus yang paling penting sih exercise. Jadi kalau kandangnya kosong itu dikasih mainan panjat-panjatan, terus dikasih meal, atau dia sering di free room, itu bisa mengurangi. Nah, kalau SG sudah terlanjur obesitas, nuruninnya susah banget. Dikasih meal, makan sudah dikurangin, itu tetap udah susah biasanya. Gitu. Dan biasanya umur hidupnya juga nggak sepanjang SG yang normal berat badannya. Oke. Ini pertanyaan terakhir, agak-agak panjang nih kayak jawabannya. Pertanyaannya yaitu, adakah hal yang kita perlu beritahukan kepada owner dan juga hobbies gitu terkait mitos-mitos yang sering beredar di komunitas SG itu apa? Jadi mungkin kalau saya singkat, mitos-mitos apa yang
dokter rasa perlu diluruskan dalam hal pemeliharaan ESG ini yang sering beredar di komunitas atau hobi itu, dok? Kalau mitos sih sampai sekarang apa ya? Ya mungkin itu tadi, kalau misalkan luka jangan dikasih protein gitu. Kayaknya jangan sih, malah protein itu malah makanan utamanya si ESG, jadi malah jangan dikat gitu sih. Paling itu yang paling banyak. Terus kadang ada mitos-mitos menjinakkan ESG itu, kadang ada orang yang mau instan gitu. Jadi ada breeder yang dia supaya sebelum dijual, supaya kelihatannya ESG-nya itu dia dilempar ke atas ESG-nya. Jadi kayak dilempar ke atas, ditangkap, berkata ditangkap. Ya benar, dia diem, tapi itu bukan diem karena jinak, karena stres sebenarnya itu. Ada breeder-breeder yang kayak gitu. Terus kadang juga ada owner-owner yang kadang suka ngasih obat sendiri tanpa dosis yang tepat, itu banyak. Jadi karena, dok ini dia luka, ini udah saya kasih amoksilin seperempat, waduh amoksilin seperempat itu banyak sekali kalau buat SG. Kayak gitu sih, paling. Oke, ini ada pertanyaan yang kelewat, dok. Dari Dr. Hani. Untuk antiparasit selain selamektin dan ivermektin itu tadi dokter memakai apa aja, dok? Kalau saya sih biasanya dua itu. Kalau yang lain belum pernah coba sih. Terus di buku-buku juga biasanya dua itu, selamektin, ivermektin. Mungkin yang baru ini isinya advokat itu belum pernah coba juga saya. Oke. Okay. Kalau selamektin memang ada sih dosisnya di MSD Vet itu ada. Ini ada tambahan yang tadi gli-gli itu apa itu? Gli-gli apa sih? Tadi untuk ektoparasit, dok. Sempat kesebut nggak? Selamektin. Selamektin, ivermektin. Ivermektin. Sama, oh griseofulvin mungkin maksudnya. Oh griseofulvin. Oh, itu obat jamu. Itu ya. Fungal sih, iya. Antifungal. Oke. Oke. Benar nggak nih? Siapa? Bu atau Bapak nih? Gli-glinya betul nggak griseofulvin? Dokter Hani gimana? Apakah itu yang didengar tadi? Mudah-mudahan ya. Ya. Oh iya benar. Oke. Ya, dengan dijawabnya pertanyaan terakhir tadi, sesi tanya-jawab kali ini berakhir. Untuk pemilihan pertanyaan berikutnya nanti boleh dilakukan sekarang apa nanti, Dok Bino? Boleh sekarang. Oke. Silakan, juara satu dulu, Dok. Mega. Gak enak nih saya milihnya. Gimana ya? Gak apa-apa, Dok. Mungkin pertanyaannya aja, Dok. Biar gak bias, pertanyaannya aja yang bagus. Apa nanti saya cari orangnya siapa di sini. Yang tentang apa? Iya, iya, iya. Atau yang paling banyak pertanyaannya? Kayaknya yang juara satu yang paling banyak pertanyaannya tadi. Oke, Dokter Hewan Lutfi, Al-Fahmi ya. Iya, yang pertanyaan paling banyak itu. Oke, Dokter Lutfi, selamat. Mendapatkan scrap dari MK Vet, Friend of Vets and Pets. Juara duanya? Oke, juara duanya. Juara duanya, gimana ini? Saya deg-degan. Yang mana ya? Mungkin tadi yang nanya ini loh, deteksi kebuntingan itu sering soalnya. Kadang owner juga banyak yang nanya, ini saya tahu ESG saya hamil gimana, itu kayaknya paling banyak yang nanya kayak gitu. Oke, nanti saya cari dulu siapa itu. Ini Dok Advent bukan? Perilaku estrus Dok Advent tuh tadi. Soalnya Dok Advent sudah menang yang lalu, di podcast yang lalu. Oh iya? Gimana dong? Itu nggak sih Dok Advent sudah pernah menang kan? Nggak boleh dapat lagi. Oh, nggak boleh lagi ya? Nggak boleh, Dok Arven, gantian. Ya, monggo, cari ya? Lagi. Coba. Maaf ya, Dok Arven, bukan maksud saya. Salahkan Dok Pino saja. Ini pertanyaan panjang-panjang berikutnya, ada yang tadi mitos di breeder, ya? Kemudian... apa lagi nih? Cara mendomestikasi. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Di scroll up.
yang tanya mana ya? Dekan ya, sama. Ada rasio jantan betina, ada bahasa sapi, luasan kandang. Yang tes. Ini aja deh. Apa? Yang tadi nanya apa? Ektoparasit selain salamitin. Oh, dokhani. Dokhani, iya. Oke, dokhani ya. Akhirnya bisa mendapatkan risiokupin dosisnya. Oke, selamat dokhani. Siap. Oke, ya. Baik, dengan dibagikannya door prize hari ini, sesi tanya-jawab saya akhiri, saya kembalikan kepada Dr. Binol. Silakan, dokter. Ya, terima kasih banyak Dr. Hewan dan Mas Saputra, dan juga selamat kepada para pemenang, yaitu Dr. Lucky dan Dr. Hani. Jangan lupa untuk chat ke WhatsApp saya sekarang ya, sebentar lagi sebelum kita tutup, untuk details alamat pengiriman. Dan juga dari sponsor kita, NK Vet, akan juga memberikan apresiasi kepada Dr. Mega berupa scrub sheet yang nanti akan segera dikirim. Baik, sebelum kita memasuki fase terakhir dari podcast ke-10 malam hari ini, kita akan mendengarkan closing statement berupa quotes dari Dr. Mega. Saya full screen dulu, dok. Sudah keluar? Sudah keluar. Boleh, Dr. Mega, untuk closing statement-nya. Jadi ini motivasi buat saya sendiri juga sih. Jadi kalau sugar glider bisa glide sama jatuh berkali-kali, kenapa saya tidak? Itu buat motivasi aja sih. Jadi kita kan pastikan ada ya namanya nangani pasien gagal, terus kadang tidak tertolong. Jadi ya jadikan pembelajaran saja, terus jangan lupa untuk bangkit kembali. Oke, ini motivational quiz saya, dok ya. Baik. Oke. Terima kasih banyak Dr. Hewan Mega Harinajua MVET yang telah memberikan materinya tentang sugar glider, baik kasus-kasusnya, baik teknik diagnosisnya, dan juga pengobatannya pada kita semua kolega Dr. Hewan dan juga adik-adik mahasiswa, baik yang kelas maupun masih S1 FKH. Ini semoga menjadi hal yang bermanfaat buat kita, menjadi amal jariah juga buat Dr. Mega yang terus mengalir pahalanya sampai orangnya terus menggunakan ya, amin Allah. Dan kita tunggu lagi untuk Dr. Mega berbagi di kesempatan lainnya di Dr. Bido Show. Ya Dr. Mega ya, siap ya. Insya Allah. Insya Allah. Apa sih yang enggak ini buat terbit? Wah, ini saya suka nih, berarti bisa ditantang. Baik, terima kasih banyak Dr. Hewan Mega Harinajua MVET, The Shugi Mom ya, maminya Sugar Glider dari Surabaya. Jangan lupa untuk di follow akun Instagramnya @megaharina dan juga @shugimam_sby. Boleh dok ya? Ya. Oke, sip. Terima kasih banyak dan juga mohon ditunggu hadiah dari sponsor kita MK Vet, Friend of Vets and Pets. Dan juga buat teman-teman, rekan-rekan kolega semua yang belum melakukan subscribe di YouTube channelnya Dr. B, tolong kalau bisa langsung segera saja menuju alamatnya di YouTube channel kami, Dr. B. Dr. Show. Semoga kami bisa semakin semangat untuk memberikan podcast-podcast yang akan datang. Dan untuk podcast selanjutnya, minggu depan tanggal 13 September 2020 akan ada Pet Seminar Number 1 bersama Dr. Hewan Rizal Arifin Akbar MSI tentang penyakit muntah, diare, dan kulit pada kucing. Jadi jangan lupa untuk ikutan juga pada hari Minggu yang akan datang. Ya, baik. Terima kasih kru Dr. B The Vet Show, saya Dr. Binol, Dr. Putra, dan Dr. Rafdi. Halo, mana? Dr. Rafdi? Oke, siap. Terima kasih banyak Dr. Putra, Dr. Rafdi, dan juga terutama Dr. Hewan Mega Harinajua, MVET, Shugi Mam. Terima kasih sama banyak buat semuanya yang sudah berpartisipasi pada podcast Dr. B nomor 10 ini. Dan nanti materinya akan kita share ya, dok, ya, dalam bentuk PDF. Boleh ya, dok? Oke, mohon ditunggu 1-2 hari ke depan akan kami kirimkan via email.
Baik, terima kasih. Sehat-sehat semuanya di masa pandemi ini. Terima kasih sudah mau saling berbagi dan juga jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga semuanya. Dan selamat beraktivitas di besok hari kembali. Dan selamat beristirahat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you, Dok Mega. Sama-sama.